648 593. Assalamualaikum Sobat Bediler, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official. Tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini dan semua tim dari Black Army Official semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Dealer. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan mengetes power dari senapan PCP mini pistol Black Army. Nah, senapannya adalah ini. Ini senapan. Ini adalah senapan PCP mini. Ini adalah senapan PCP mini pistol Black Army. Senapannya cukup simple, cukup kecil sekali. Nah, tapi ini jenis PCP. Ini senapan PCP mini pistol ya. Nah, senapan ini digunakan oleh para sobat bediler itu berburu dengan jarak-jarak tertentu, jarak-jarak rendah, jarak-jarak pendek. Nah, tapi senapan ini juga biasanya digunakan oleh para sobat bediler itu untuk menunjang sebagai alat pembantu, pembantu untuk mereka yang berburu di hutan. Jadi kalau mereka berburu dengan jarak dekat, mungkin nggak menggunakan senapan yang panjang, nggak bisa menggunakan senapan yang panjang, mereka bisa menggunakan yang jenis mini pistol. Nah, untuk power dari senapan ini nanti berapa, saya akan mencoba mengetes powernya itu menggunakan kronometer. Yang jelas kalau senapan PCP mini pistol ini powernya di power rendah, nggak terlalu besar. Kalau senapan PCP yang besar itu yang jelas larasnya juga lebih panjang, tabungnya juga lebih panjang. Kalau senapan ini digunakan jarak rendah, kalau digunakan dengan jarak-jarak jauh atau jarak-jarak lebih dari 30 meter, saya rasa yo iso sih, tapi yo ngoyo karena powernya juga rendah. Oke, sebelum lanjut ke tes power hari ini, tetap tonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Black Army Official. Tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Nah, oke Sobat Dealer, kali ini kita langsung saja untuk mengetes powernya di 3 kali tembakan saja. Nah, di 3 kali tembakan saja. Ini tadi masih di 1000, masih di 1000. Nah, langsung di tembakan pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 648. 648 Sobat Dealer. Oke, tembakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 593. Oke, coba. Nah, ini tembakan yang terakhir. 559. Wes. Anginnya habis karena tadi di 1000 kurang di 3 kali tembakan saja. Nah, karena untuk senapan jenis mini itu emang tampungannya itu kecil Sobat Dealer. Oke, tetap ikuti saya. Nah, itu tadi Sobat Dealer hasil dari tes power menggunakan senapan PCP mini pistol. Ternyata powernya itu lumayan besar. Nah, jadi senapan ini masih mempunyai power di lebih dari 500, 600 sampai 700. Senapan ini dari di power yang menengah. Nah, jadi untuk
berburu di jarak-jarak rendah saja, berburu di jarak-jarak dekat saja. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih lengkapnya nanti, kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Kalian bisa tanya-tanya ke CS kami tentang senapan PCP mini pistol. Nah, untuk kalian yang berminat nanti untuk cara pembayarannya ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kalian bisa memilih yang transfer lunas. Transfer lunasnya kalian bisa mengirim ke nomor rekening di bawah ini. Untuk cara yang kedua itu dengan cara COD. COD-nya nanti untuk syarat dan ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Oke, cukup sekian dari saya untuk tes power hari ini. Jika ada salah kata dari saya juga mohon maaf. Untuk kritik dan saran, nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Black Army Official. Tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, satu laras.